Berapa jadinya utang saya? Berapa Hah? Tadi saya ngopi doang saya tadi 2 biji. Ya saja ya. 10.000. Halo, Muntahdin. Woi. Minal aidin wal faidin Muntahdin. Baru sampai nih ya? Iya. Kebingungan kita ini. Kebingungan ya. Terus aja kecolongan. Anjay nyampe udah. Apa aja nih yang lagi nih? Gimana kabar sehat? Minal aidin wal faidin, Abang. Gimana belanjaan hari ini? Belanjaan hari ini parah banget. Parah kok sama brokoli parah. Mahal apa gimana parahnya? Parahnya lagi. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Randy Sinjagat yang selalu ada di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini ya, untuk menelusuri harga-harga ya. Sekali lagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Pantauan kita di malam hari ini ya, yang tadi siang apakah cabai malam ini makin naik, pokoknya untuk info lengkap ikutin aja videonya ya sampai selesai. Ya, selamat malam semua. Kita berada di Pasar Induk Cibitung seperti biasa ya. Dan suasana yang belanja seperti ini juga ya. Rupanya udah mulai banyak yang belanja ya, kayaknya ya. Tapi walaupun begitu, tetap aja kalau masalah harga di Cibitung ini kadang ada yang naik, kadang ada yang turun juga ya. Seperti di malam hari ini banyak ya yang harganya naik ya, banyak di malam hari ini ya. Dan langsung aja di sini ya, di depan kita ini ada salah satu cabai ori ini ya. Nah, cabai ori ini di malam hari ini naik ya. Kenapa saya bilang naik? Karena harga jual di siang hari ini bagus ya. Walaupun naiknya enggak banyak, sedikit, tapi tersebutnya lancar. Tadi siang tertinggi di 30.000, tapi di malam hari ini lancar ya. 30 lancar, 35 ini beli 35.000 rupiah saja. Untuk di percabian ori di malam hari ini bisa naik ya. Apakah hari besoknya bisa naik lagi atau tidak? Kita ikutin terus video-video selanjutnya besok, gitu bos ya. Karena untuk belanjaan di kampung, di lokasi, ada yang bilang standar, ada yang bilang naik gitu. Untuk cabai rembang itu lancar di 25 di malam hari ini. Pentol, borga, muntilan itu lancar di 25 ya. Yang kemarin cuman 20 ya, sekarang naik. Dan untuk ini ada cabai CMK, cabai merah pekriting pun di malam hari ini ada pergerakan ya, lancar ya. Walaupun cuma sekedar lancar, tapi lancar naik. TKX masih bertahan di 30. Dan ini cabai daerah tembus di angka 25.000 rupiah ya. Tapi barang lancar gitu, walaupun 25 barang lancar, nggak ada restan gitu ya. Terkecuali ntar ada yang turun lagi karena ini udah jam 12 ya. Itu ada yang turun lagi pasti restan. TKX di 30 ini pun sebenarnya bertahan 30 yang cantik mah ya, tapi ini 25 belinya nih. Dan untuk CMK hijau ya, cabai keriting hijau itu di 15, TW hijau di 15 ya. Dan untuk CMB, cabai merah besar, itu harganya di malam hari ini Lampung ngejual 30 ya. Ada juga yang bertahan di 35.000 rupiah saja, karena biasanya kalau CMB ini dia ngikutin keriting tapi dia lebih tinggi. Cabai merah besar.
Untuk caplak di malam hari ini masih standar ya, penjualan dari 20 sampai 25 ribu rupiah. Silir 15 ribu, rawit hijau Tanjung 15 ribu, rawit putih 10 ribu rupiah saja ya. Halo Muntahdin. Minal Aidin Wal Faidin, Muntahdin. Baru sampai nih ya. Iya. Kebingungan kita ini. Kebingungan ya. Terus hampir aja kecolongan nih. Bodoh deh. Apa aja nih yang naik ini kira-kira? Udah dapat labu siang belum? Belum, Bos. Buset, belum. Baru deh nyampe, Bos. Wah, berarti belum nyari labu siang ini iya. Belum. Tenang aja, Bos. Iya, udah. Bandarnya masih melek, Bos. Bandar. Bentar. Hah? 12 jam 1 aja. Oh, nungguin bandar tidur. Iya. Mau tutup aja bandarnya langsung kita. Oke dah, Muntahdin. Terima kasih Muntahdin. Ya, Bos. Oke. Untuk di dunia percabian mungkin selesai ya, kita bacakan ya. Dan di sini kita ada kacang ya. Kacang juga ya tuh. Kacang harganya di malam hari ini ya standar lah di angka dari 13 sampai 15 ribu standar, kacang kuat yang bagus ya, bertahan ya. Dan untuk timunnya di depan sana mampu bertahan di angka 5.000 ya, timun yang tercantik sedunia ya. Nih timunnya banyak loh, timun tercantik sedunia. Dan di sini udah siap-siap mau gelar ya. Di depan sana ada jengkol kulit harganya 10, jengkol biji itu yang super ada yang 45 ya. Kalau asem itu harganya masih 10, kalau meninjau 20, kalau daun meninjau masih standar di 15.000 rupiah. Dan untuk di sini ada salah satu apa namanya itu ya, bawang, itu bawang batu, Bos. So, di depan sana bawang batu ya. Di depan sana bawang batu ya. Ini bawang batu ya. Kalau bawang batu ini harganya sekarang cuman di angka apa namanya? Cuman di angka 45 ya bawang batu ya. Tapi kalau bawang Brebes masih ada yang 55, ada yang 58. Ada yang 60 juga, Bos. Tergantung barang dan kecantikannya juga ya untuk bawang ini ya. Yang gede-gede ya. Dan di depan sana ada masih jahe itu masih 17-18, kencur 17-18, dan kunyit, kunyitnya masih di 8.000-7.000 ya, masih ya. Lengkuas juga sama ya kayaknya ya. Di sini ada sosin, udah habis sosin malam hari ini, laku ya. Sosin malam hari ini laku di 4.000, kalau eceran kayak gini mah goceng-goceng bang ya. Tapi eceran kalau kalian itu di 4.000 rupiah ya. Kacangnya super, Bos. Yang super dari siang ke 13, 14, 15 nih. Kacang yang super ya. Di sini ada sayuran mulu nih ya. Terong ya. Aduh, ini Abang Bucek udah belanja nyampe. Bang Bucek gimana kabar, sehat? Minal Aidin Wal Faidin, Abang. Gimana belanjaan hari ini? Belanjaan hari ini parah banget. Parah kok sama brokoli parah. Mahal apa gimana parahnya? Parahnya lagi. Susah. Padahal susah langka. Pada metik hari Jumat. Iya, cabai kita gak metik ini hari Jumat. Ya, emang kembang brokoli mahal. Brokoli 25.000. Mujuk. Gak ada keriting? Gak ada keriting, murah 15.000. Kembang kol kayak naik, Bos ya. Kembang kol agak ada kosong pisan. Iya, kembang kol kerawang yang mahal. Gak ada. Udah, Bos Bucek, terima kasih semuanya. Siap. Oke, oke. Wow. Belanjaan naik semua katanya, Bos. Tuh. Kosong barangnya. Ini tadi kita udah nanya sama Bucek ya, itu yang belanja pasar ini. Ini brokolinya dia beli sampai 20 ya. Terus lada keriting sampai beli 25 dia. Pakcoy ini dia beli di angka 6.500.
Untuk sampo-nya dia beli di angka Rp5.000 ya. Dan ada tomat juga, dia belanja tomat di angka Rp16.000, ini tomat dusan. Nah, di rumah. Tuh cabai keritingnya, tuh orinya ya. Dan di depan kita ini ada salah satu pare ya. Pare di Rp8.000. Oyong di Rp7.000 ya, lagi viral ya. Oyong, harga oyong masih imbang di Rp7.000. Darong merah di udah mulai ada peringkat penaikan di Rp7.000, wortel sama Rp7.000, pare yang viral ya sampai di angka Rp8.000 lagi ya. Lagi disayang. Pi. Hei. Hei. Untuk labu panjang harganya masih di angka Rp4.000 ya, labu panjang ya. Dan yang turus itu Rp4.000, kalau yang enggak turus itu di Rp2.000. Untuk terong bulat apa? Terong bulat kepa, terong bulat gelatik seimbang harganya masih di angka Rp5.000, kalau eceran mahal ya di angka Rp7.000. Dan di sini ada wortel medan bersagi juga, harga jual masih di angka 90, ada juga yang 120 ya. Kalau dengan berat bersih 10 kilo ya. Dan engkol medan 120.000 satu kantong dengan berat bersih 20 kilo. Ada engkol daerah ya. Engkol daerah banyak banget sekarang, cuman 5.000 ya. Tapi banyak yang enggak habis kayaknya, numpuk di depan sana. Untuk kentang di 13 Dieng Bandung di 10 sampai 12.000 rupiah. Ini kacang dapat nembak nih. Ini lagi dijualin 15.000 nih. Bang Goler tuh. Tomat ya, ono tomat kita udah sebutin udah 16.000, ada juga yang Rp18.000 tomat. Di sini ini kentangnya udah dibuka ya. Wow, keren nih. Sampo banyak, cuma 4.000 sekarang. Jagung banyak lagi, Rp6.000 jagung. Ah, labu 5.000. Acar 7.000 ya. Ada jeruk peres harganya masih di 12, jeruk limau harganya 10, jeruk nipis masih imbang standar di angka 5.000 ya. Kalau misalnya nawar 5.000 mulu yang belanja pusing, yang belanja nggak ada penaikannya pisan kalau nawar misalnya mah. Ini kalau malam kayak gini udah mau ini. Oh. Neng kita nggak ditagih neng. Kok nggak kelihatan ke? Kok saya nggak ditagih? Yo dan tertagi sana ya. Apa yang mau kita di jatah yang ditagi? aduh, agak ditagi-tagi kita. Soalnya kita kagak makan. Makan kita pasti ditagi. Nih, suasananya kayak gini. Di malam hari suasana seperti ini, jagung, sampo pahit, engkol banyak numpuk malam hari ini banyak banget bang, engkol. Berapa jadinya utang saya? Bingung berapa isa ya? Hah? Tadi saya ngopi doang saya tadi 2 biji. Ya ampun cuma 10.000. 10.000? Udah 10.000 mau utang besok aja lah. Hah? Jangan. Lah ya lah diwang utang ya. Salting ya. 10.000 ya, utang ya besok ya. Besok. Ya besok ya. Utang, gak besok boleh, kita.
tahun beli bakso masa. Aduh, iya udah sip, makasih ntar dibayar. Ya, hari udah larut malam ya, mentok di jam 1. Ini salah satu cabai CMK Mulu ya. Ini harganya Bang di angka Rp23.000 nih. Ya, tuh. Banyak ya baru pada turun tuh, ya. Yang 30 juga ada ya. Udah pada ini apa tuh? Dan intinya saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang. Apakah harga-harga ini bisa naik lagi ataukah malah semakin turun? Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.